Ahok itu memang keterlaluan. Difitnah, dia hadapi. Divonis penjara, dia jalani. Keluar penjara, juga masih dicurigai. Sekarang dia sudah jadi komut Pertamina, bukan Pertamini. Bekas lawannya yang menang dengan cara jualan agama, mati-matian mau mengimbangi. Dia berusaha cari jalan agar kelihatan lebih berjaya. Tapi dasar nggak bisa kerja dan punya rencana merusak yang sudah ada. Kelakuannya makin tolol aja. Tapi yang paling luar biasa, semua belanjanya dimahalkan. Dia lupa setiap sen uang yang dikeluarkan bukan didapat dari ludah mulutnya, melainkan dari pajak rakyat yang taat membayarnya. Cobalah lihat, saking mau dibilang dia bisa kerja, dia jejer piala penghargaan seperti anak TK dapat juara lomba. Dan bentar lagi, dia akan umumkan lewat toa yang dibeli untuk hura-hura. Banjir itu butuh pompa, bukan toa. Ahok, dasar berotak besar, ya dikasih kerjaan besar. Yang berotak dikit, ya dikasih kerjaan yang cuma bisa diirit-irit. Ahok pidato di pertemuan dunia di Dubai. Si dia kerja bakti naik sepeda ke bekas sekolahnya. Hok Ahok, lu memang lah. Tapi gue akui, lu kelasnya beda. Dan dikasih tempat mulia oleh Yang Maha Kuasa. Sementara teman lu dikasih gelar oleh Mbah Google jadi gubernur di dunia. Sesak nafasnya, naik turun dadanya. Makanya jalan satu-satunya, dia ngumpulin piala. Jakarta makin merana. Waktu serah terima Jakarta sedang ditata dan mulai kelihatan wujudnya. Sekarang dibuat centang perenang jadi kampung preman rusak di mana-mana. Inilah hasil jualan agama di lapak yang tak berakhlak. Ahok, susah mengejar prestasinya. Ibarat elang, dia lebarkan sayapnya. Kini tanggung jawabnya menjayakan Indonesia. Penjara yang menempanya menjadikan dia manusia yang makin mulia. Sementara si doi cukup jadi kerak telur saja. Jangan memaksa berkualitas kalau otak ngepas, kulit kepala bisa lepas.